Cari rejeki di workshop CRT screen printing. Ini ada beberapa hasil Om Jangkis pernah kerjakan. Ini juga kemarin baru dipasang. Ini biar debu yang nempel di dinding gak jatuh ke meja sablonnya Om Jangkis, biar kerjanya gak lebih lama gitu. Ini juga baru dipasang kemarin. Ya, alhamdulillah hari ini cuacanya cukup cerah di luar. Kita masih menunggu kaos. Karena kaosnya belum ada, jadi kita santai-santai. Oke, ini ada beberapa skirnya Om Jangkis yang bersih. Sisanya ini sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sisa 7 yang kotor ini. Lumayan banyak yang kotor, jadi kemungkinan besok baru dibersihin lagi. Om Jangkis bersyukur ini semua bisa berusaha sendiri. Ini juga alat-alat yang sederhana tapi bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ini tinta-tintanya. Dan ada satu lagi tempat kerja yang paling utama di workshop kita itu di sini. Di sini tempat kita kerja. Aduh, mati. Di sini desain semua berawal dari sini. Dan juga ada press, ada tempat. Ini tempat bersih-bersih buat ngebersihin screen sama meja afdruk. Alhamdulillah Om Jangkis nggak ngontrak, biar nggak apa ya, biar uang tambahan yang lain buat istri dan keluarga. Buat teman-teman yang pengen buka usaha tapi minim budget, minim modal, ya, modal utama kita, bagi saya, diri kita sendiri, dimana selagi kita masih kuat, itulah modal awal kita, teman-teman. Daripada kita mikirin modal, ya kita coba dengan diri kita sendiri, karena kita masih kuat, masih sehat,
itulah modal awal kita. Oke, itu saja dari Om Jangkis. Semoga teman-teman senang dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.